Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Raditu billahi rabbil islami dinan bi Muhammadin nabiyyi wa rasulih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anta rabbuna wa rabbuhum wa kulubuna biyadik fa innama tahluna anta. Allahumma afirna wa lahum, Allahumma afirna wa lahum, Allahumma afirna wa lahum, rabbi zidna alma wa alhamdulillah rabbi alamin. Qala mu'alif rahimullahu ta'ala. Masih lagi dalam bab menjaga lisan daripada kitab Tamil Ghafilin Abu Lash As-Samarqandi. Juga ia berkata, seharusnya seorang yang berakal selalu memperhatikan urusannya dan mengenal orang-orang di masanya dan menjaga kemaluan dan lidahnya. Ada orang yang menjaga lisan, dan orang yang menjaga lisan ni pastinya orang yang berakal. Kesinambungan pada keakalan yang Allah berikan kepada kita ini, maknanya dia ada sabit dengan ketakwaan. Sebab sifat orang bertakwa itu dia mempunyai akal. Akalnya dijaga dengan baik, akalnya dipelihara dengan elok, akalnya di rebonding ataupun dicuci ataupun di kata apa memperbaiki setiap masa untuk menjadikan akal kita ni cergas. Daripada akal yang cergas ini, kita boleh tengok segala urusan kita itu akan menjadi baik dan mengenal orang-orang di masanya. Kita boleh kenal waktu-waktu, satu-satu ketika orang-orang dengan kita sesuai dengan lisan kita dengan orang ini, sesuai dengan lisan kita dengan pada masyarakat ini, keadaan tertentu mengikut. Dan menjaga kemaluan, iaitu maruah, dan juga menjaga daripada perkara-perkara maksiat dan menjaga lidahnya. Abu Lais menyebut bahawa kalimat-kalimat ini tersebut dalam hikmat Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud menyatakan sebegini rupa. Nabi Daud telah mengikut, ada satu riwayat menyatakan Dajjal lahir ketika zaman Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud ni ayah kepada Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Nabi Allah Sulaiman ni orang yang kaya. Satu masa kalau kita dilihat dalam kisah-kisah riwayat-riwayat di padang mahsyar, orang yang terakhir sekali masuk ke dalam syurga bila dia mendapat nikmat Allah keluar daripada neraka masuk dalam syurga, mendapat nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu kekayaan orang di dunia sebanyak 30 kali ganda. Itu kekayaan Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Raja kepada anak raja. Anas bin Malik berkata, Luqmanul Hakim ke tempat Nabi Daud alaihi salam. Luqmanul Hakim ke tempat Nabi Daud alaihi salam. Sedang Nabi Daud membuat baju besi untuk perang. Ni kalau tengok kisah kat sini, Luqmanul Hakim ni duduk zaman Nabi Daud alaihi salam. Dia bukan zaman Nabi, bukan zaman Nabi Muhammad. Semua cerita tu kisahnya diceritakan dalam surah Luqman. Luqmanul Hakim. Ataupun kajian-kajian moden sekarang ni sekuritas yang berkulit hitam. Cuma mereka ini memutarbelikkan fakta. Di banyak kajian yang dibuat, sekuritas itu adalah Luqmanul Hakim yang berkulit hitam. Cuma barat ini dia putarbelik. Bagaimana kebijakan Luqmanul Hakim? Iaitu kita tahu sebelum ni dia tidak bercakap bohong. Maka dia mendapat hikmah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Anas balik kata, Luqmanul Hakim pergi ke tempat Nabi Daud alaihi salam sedang Nabi Daud buat baju besi untuk perang. Nabi Daud ni dia punya mukjizat boleh leburkan besi dengan tangan dia. Kita ni puas nak kena guna api apa semua. Tapi kehebatan Nabi Daud ni dia boleh lebur dengan tangan dia. Hebatnya Nabi Daud alaihi salam, Allah Taala bagi karamah apa dia mukjizat padanya. Maka Luqman melihat Nabi Daud bekerja. Dia akan bertanya tapi tertahan oleh hikmatnya sehingga tidak bertanya. Dia nak tanya, tengok Nabi Daud punya raja ni luar biasa. Tapi tertahan. Tertahan mungkin ada benda yang dia fikir, wallahu alam. Sehingga tak tertanya. Kadang-kadang kita pada sifat agak macam ni. Ada benda kita nak tanya ni. Tapi duk mikir, duk tahan kata, ish, betul tengok balik rancang nak tanya sampai tak tertanya. Ada manusia bersifat segi. Dan ketika telah selesai dicuba baju itu oleh Daud,
Nabi Daud AS sambil berkata, sebaik-baik baju besi untuk perang dan baik pula untuk mengejarkannya. Lalu disambung oleh Luqman, diam itu hikmat tetapi sedikit yang dapat melaksanakannya. Itu diam itu hikmat. Diam ni dapat ada hikmahnya. Orang diam, kita bicarakan, kalau tak tahu apa, diam. Tapi sedikit yang dapat melaksanakannya. Tapi tak ramai orang yang boleh buat. Kadang-kadang kita nak tanya satu-satu benda tu, hati duk membuat-buat. Tapi masih lagi duk berasa, dia jaga hari ni. Padahal Luqmanul Hakim ni nak tanya dengan Nabi Daud. Dia kisah ni nak bagi pengajaran pada kita, bukan pada Luqmanul Hakim ataupun Nabi Daud. Mungkin Luqmanul Hakim ni setengah orang kata dia Nabi, setengah kata dia seorang waliullah, wallahu alam. Namun nak bagi tahu kisah ni, sehebat-hebat manusia iaitu Luqmanul Hakim dengan sehebat-hebat Nabi iaitu Nabi Daud AS pun, kalau dia bertanya pun tak ada masalah, sebab dua-dua orang hebat, ahli soleh, orang yang dekat dengan Allah, muqarrabin dengan Allah. Tapi masih duk jaga lisan dia, takut-takut terkeluar benda yang tak betul, soalan yang salah. Sampai tahu tu punya hebatnya mereka ni menjaga lisan. Memanglah kita payah nak jaga, tapi ada motivasi nak bagi pada kita menjadi manusia yang bertakwa, nak jadi manusia yang lidahnya terjaga hingga tak tanya. Dan Luqmanul Hakim kata apa? Diam itu amatlah bagus, banyak hikmat-hikmat daripada diam. Tapi orang nak buat ni susah. Dalam dunia kita, duduk dalam kelompok kita pun cukup tengok berapa ramai yang nak cakap sangat. Kalau cakap benda yang tepat, benda yang betul, perbincangan itu tafadhol, digalakkan. Seorang pujangga berkata, al-ilmu zainun wa sukutuhu salamatun, fa iza nata'ta fala takum miksara, man min nadim ta'ala sukutika marratan wa laqad nadim ta'ala kalami mirara. Muslimin muslimat dan penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ilmu itu perhiasan dan diam itu keselamatan. Ilmu ni perhiasan. Bila kita ada ilmu, buat satu-satu benda dengan ilmu, dia bijak, cepat, pantas, dan dia tahu apa keadaan. Kalau cerita kita nak bagi motor, orang yang tak pandai bagi motor tapi tahu-tahu gitu saja, yang tak ada ilmu, tak ada pengalaman mana tempat dia, kalau dia bagi motor, berbeza dengan orang yang faham skru ni dekat mana, nak buka ni dekat mana. Kita ni puas susun balik skru ni, takut tertukar. Tapi kalau orang yang pandai, cerdik, dia tahu dah, tak payah susun, tak apa, dia ubah gitu saja. Lagi dia tahu dah skru ni dekat mana, mana tak cukup. Ni orang berilmu, tu baiki motor. Nak baiki tubuh badan, nak baiki hati, nak baiki lidah, perlu pada ilmu. Iaitu ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menghadapkan diri kepada Allah Rabbul Jalil Jalla wa'ala. Dan diam itu keselamatan. Sebab tu orang tua-tua sebut, lajak perahu boleh diundur, lajak kata badan bina, badan binasa, tak boleh nak patah balik lah. Kalau orang cakap, dia nak cakap juga. Sebab tu kadang-kadang orang bergaduh kena lidah. Kadang-kadang kena belasah dengan orang kena lidah dia. Kena buli dengan orang kena lidah dia. Itu. Kena pukul dengan orang kena lidah dia. Kena lidah ni boleh membawa kebinasaan. Sebab tu diam katanya orang pujangga selamat. Tapi diam ini tengok pada tempat. Kalau perlu pada kita tegur, maka kita tegur. Maka bila engkau berkata-kata, maka jangan banyak-banyak. Maksudnya bila kita diam itu bagus, tapi kalau perlu kita bercakap, perlu kita menegur, maka jangan terlampau banyak pada kadar yang perlu, sebagai manfaat mengambil pengajaran. Sebab tu Luqmanul Hakim dia cakap elok, semua manfaat yang bagi kebaikan pada kita, tak banyak tapi ada begitu manfaat. Bahkan Nabi kita Rasulullah SAW lagi hebat. Dan kata-katanya itu sampai hari ini kita ikut, dan tidak ada satu pun kata-kata Nabi yang tidak pernah dikaji manusia. Semuanya dikaji manusia, dinilai oleh manusia. Nak tengok apa yang Nabi bawa pada kita. Macam lalat, kalau lalat masuk dalam air, maka jangan buang dulu, rendamkan dia. Lama 1400 tahun, hari ini duk kaji-kaji, rupa-rupanya lalat tu dalamnya ada bom atom. Itu istilah saya mudah faham lah. Tekan, maka dia akan memecahkan satu apa dia, penawar, dan masuk. Sebab sebelah sayap lalat ada racun. Penawarnya tadi, bila kita sebelah sayap dia tadi tu, sayap ni kena rendam tu, jadi dia akan macam kita pressure. Maka dia akan menunculkan balik. Ini Allah jadikan
Sampai lanat pun Allah kata apa? Ada penawar. Nabi kata ada penawar, tambah penyakit. Sebab tu kullu da'in dawaan. Setiap penyakit ada ubat dia. Sampai masa Allah bagi ubat. Melainkan dua bendanya. Kata Tok kenali, illa kaslan wa farosan. Melainkan malah dan perasan. Perasan hebat, perasan dia paling elok, perasan dia paling sedap masak. Ha, itu. Tak sedap apa? Tak sedap masak, masuk dalam dalam grup. Masa apa tak jadi hari ini. Tapi apa semua jadi. Jika engkau menyesal kerana diam satu kali, maka sungguh engkau akan menyesal kerana bercakap berulang kali. Muslimin muslimat yang dihormati Allah SWT. Kalau kita menyesal cakap, kalau kita menyesal tak cakap sekali saja menyesal. Tapi kalau kita bercakap dan benda tu salah, maka kita menyesal banyak kali. Wa na'udzubillahi min dzalik. Sebab benda tu orang ingat. Kalau diam, orang ingat apa? Ingat diam sajalah. Tapi kalau bercakap sampai bila pun orang ingat. Itu menyesal tak kesudahan. Jadi kita bercakap dengan keadaan yang baik. Nilai riwayat Luqman Hakim sabar tidak bertanya itu hingga satu tahun lamanya. Itu Luqman Hakim dia punya sabar ini. Setahun nak tanya sabar tahan. Ini pengajaran bagi kita, bukan bagi dia. Dia dah hebat dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita. Nak bagi kata tahannya orang yang hebat ni cakap sampai Luqman Hakim ni setahun hingga berkata pujangga yamutu fata min asratin bilisani walaysa yamutul mar'u min asratil rib. Seorang akan mati kerana tergelincir lidahnya dan tidak ada orang mati kerana tergelincir kakinya. Boleh kita tafsirkan secara zahiriah ataupun batiniah. Contohnya kalau orang salah cakap dengan kulang gangster. Kan alah gangster ni contoh. Mungkin tepat mungkin tidak. Alah gangster apa sangat dia ni kan, semua lemah-lemah je. Salah cakap agak-agak apa berlaku. Orang gangster ni terpantang dicabar. Ilah ibu dan situ juga dia dia mati. Itu secara tafsirnya secara zahir. Kalau secara batinnya hati kita kena jaga elak-elak. Itu seorang akan mati tergelincir lidah. Tergelincir lidah ni hati kan. Sebab tu ketika mana ada seorang ahli ibadat dia dia berdoa supaya katanya kisahnya riwayat Allahu a'lam berdoa agar Nabi Allah Musa tidak dapat masuk ke dalam bumi Palestin tadi itu. Berdoa tergelincir lidahnya. Sehingga dia kata apa? Ala-ala aku buat jahat, jahat terus. Nampak tergelincir rosak. Maka dia akan mati kena gelincirnya. Dia kena hati-hati lidah ni. Dia banyak kita tahu kejahatan lidah. Sekarang ini lidah tak ada. Iaitu tangan kita. Jari-jari duduk menaik. Duduk menaik ke handset dengan benda-benda yang tidak bermanfaat. Mana'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Ramadan ni Allah jadikan yang terbaik untuk kita. Muslimin dan muslimat. Rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. La tantiqanna biha karih. Rubbama nataqal lisanu bihadisin fayakun. Jangan mengucapkan apa yang tidak engkau suka. Jangan kita bercakap dengan benda yang kita tidak suka. Sebab kemungkinan lidah itu mengucapkan satu, maka jadi apa yang dikatakannya. Ini benda yang kita tak suka, ini benda yang orang benci lah. Benda yang tak baik lah, benda tak elok. Jangan bercakap benda-benda yang merosakkan. Orang maki hamun kita, kita suka lah. Suka jadi sama lah. Kita tak boleh nak maki hamun orang. Kita ngumpat orang, hina orang, kita doa benda tak baik, kita sebut jatuh langkah dalam longkang contoh. Jadi kalau orang doa pada kita tu sama juga. Jadi jangan sebut benda yang kita tak suka. Kita takut-takut dia doa pada kita. Ada orang bila mana mengatakan kau ni bodoh lah, lama-lama kalau orang kata pada kita bodoh, kita marah. Dan kalau kata kau ni bodoh, kau ni apa dia bangang. Jadi lama-lama takut kataan tu datang balik pada pada orang yang sebut. Na'udzubillahi min dzalik. Ini kena hati. Dan kita ni lepas cakap, sebab tu Nabi suruh istighfar 70 kali. Kamu dalam puasa ni istighfar terlampau banyak, jangan henti-henti. Dan kita banyak dosa, kita tak tahu. Dan, tapi kalau kita istighfar pada Allah, Allah suka. Macam orang yang kehilangan barang. Orang hilang barang jumpa balik. Allahuakbar. Handset dia hilang 3 hari jumpa balik tu dia. Duk menghadap handset dia cuci terus, bubuh kelorok. Bagi putih. Itu. Itu Allah juga. Bila mana orang yang buat dosa kembali kepada Allah Rabbul Jalil Jalla wa'ala, maka subhanallah Allah amat suka. Humaid bin Abbas berkata, demi sungguhnya tiada suatu yang saya ketahui tempatnya sangat layak untuk dipenjara seperti lidah yang sangat lemas.
Demi sungguh tiada suatu yang saya ketahui tempatnya. Ini falsafah kata-kata. Yang sangat layak untuk dipenjara seperti lidah yang sangat lemas. Yang ada di mulutmu, engkau penjara dari segala yang bukan kepentinganmu. Jadi lidah ni, Allah jadi pagak banyak dah, gigi. Kita lebih tengok Allah jadikan lidah kita ni berpagak. Tak nampak ke orang? Kalau lidah kat luar, Wallahu'alam. Tapi Allah bagi je. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kejadian manusia yang Allah jadikan sesempurna dalam semua kejadian. Dalam penciptaan Allah, manusia paling sempurna, bukan sempurna tubuh badan, bukan wa na'udzu min zalik. Sebab tu Allah penjarakan lidah. Dipenjarakan lidah ni dalam mulut, duduk tertutup terlindung. Dia lembut tapi tertutup terlindung. Ada gigi pula. Dia tak ada terkeluar lidah macam anjing. Anjing pun letih juga tu keluar lidah dia masuk ke dalam. Di lidah kita ni keluar nak duduk delak. Nampak gigi kuning ke, coklat ke, putih ke, berlubang ke, patah ke, kan. Yang pagak dia hilang. Nampak. Nah, itu. Lepas tu Allah jagikan pula ada dua panglima. Panglima, satu panglima lah. Satu panglima jahat lagi, nafsu. Tapi nafsu boleh dibaik juga, iaitu panglima hati. Duk kawal lidah. Dengan apa? Iaitu dengan senjata dia. Senjata dia, akal ni orang. Itu dua perhati jaga. Anak kelak lidah nak cakap ni, perhati dia lah. Sungguh tak sungguh ni. Molek tak molek ni. Kataannya bagus tak bagus. Sama kita nak nulis. Jadi kena hati-hati semua. Itu boleh hati-hati. Yang ada di dalam mulutku, engkau penjara dari segala yang bukan kepentinganmu. Benda yang tak penting kepada diri kita, maksudnya tidak penting dan tidak manfaat pada agama, tidak manfaat pada diri kita di akhirat esok, tak perlulah. Itu sodok sangat-sangat. Tapi jangan sampai orang nak jalan, nak jatuh, accident, pulak kita diam, nak tolong kang, orang buta lalu, ada kereta laju, diam, jaga lidah, jaga lidah. Itu tak kena tempat. Dengan kunci yang kuat. Sebab ada kalanya kalimat itu keluar dari seorang kerana bercanda gurau. Kadang-kadang dia gurau. Tapi semua orang bukan suka orang gurau. Kadang-kadang ada orang ni dia tak suka bergurau. Tak suka. Kita gurau je. Dia pegang rambut dia. Oh, rambut hang cantik kan. Gurau. Nak apa berseluruh pada dia. Bercanda. Tapi ada orang tak suka pegang rambut dia. Kemudian asal lagi dia menyengok. Kan? Sebab memang tak suka. Dia tepih kita, tidak boleh tumbuk kita. Ada orang macam tu, tak suka. Tak suka sentuh rambut dia. Tak suka sentuh peribadi dia. Ada manusia macam itu. Jadi kita ingat nak bercanda saja. Tapi jaga-jaga. Sebab tu kita mikir, kena lihat orang. Tapi bawa panah yang menyebabkan mati dengan segera. Mati ni bukan mati terus macam itu. Makna membinasakan kita. Mungkin boleh kutukkan silaturahim. Renggang ke, mengeruhkan keadaan. Macam-macam keadaan. Itu. Dan diam itu tetap lebih baik dari kalimat yang bergurau. Lebih baik diam daripada kalimat bergurau. Sebab tu diam ini amat besar. Tok guru selalu pesan, diam ini benda yang tidak ada kot bandingnya. Orang payah nak buat. Tok Jalal Manu Hakim sebut, payah orang nak buat diam ni. Kata, ish mana boleh. Padahal Manu Hakim dengan Nabi Daud pun cukup dah tadi. Padahal kalau pertanyaan Nabi Daud jawab dengan keadaan, dengan wahyu, dengan keadaan penuh hikmah. Tapi duk tahan juga. Duk tahan, duk tahan. Itu lama. Sebab tu orang diam ni agak payah. Namun siapa yang boleh diam, itu lebih baik daripada kalimat-kalimat gurau yang lain. Maka jadilah engkau seorang pendiam supaya selamat. Jadi kita seorang pendiam. Di mana? Dia ustaz, saya budak kecil lagi tu. Dia tak cukup perkataan. 36,000 ni kena lebih. Itu. Budak kecil lagi saya dah boleh tiap ni. Tak boleh. Ini kena cakap. Bikin kita tak boleh cakap langsung. Boleh bercakap tapi ada keperluan. Takkan nak pergi kedai nak beli barang diam je. Tuan kedai tanya nak beli apa.
Dia apa? Dah ketah pula tulis, kata saya dah habis berkalimat ni. Tak jadi macam tu. Jadi maknanya kita cakap, saya nak beli bawang. Bawang kat mana? Oh, bawang ada kat belakang sana. Ha, itu. Saya nak beli apa lagi? Cili api. Cili api kena. Oh, cili api tak petik lagi. Hampir belakang pun. Belakang kedai tu ada pokok. Okay, ambil semua. Ha, itu. Mana kita cakap? Benda yang muamalah kena cakap. Tapi kalau tak ada kepentingan dalam kehidupan kita, Muslimin Muslimat yang dalam hati Allah, maka tak perlu. Kita diam lah. Lebih baik cakap benda yang sebaiknya. Tapi payah. Ada ni. Di mana daripada 100 orang, mungkin 3-4 orang yang boleh buat. Dan bila berkata, maka harus adil. Tapi kalau kita nak cakap juga, maka anda adil. Adil ni maksudnya apa? Kena faham. Adil ni bukan cakap macam mana, Ustaz? Sama rata lah. Bukan sama rata. Adil ni cakap kena pada tempat dia. Sesuai pada keadaan dia. Sesuai dengan lafaznya. Sesuai dengan lidahnya. Sesuai dengan kalam dia. Sesuai dengan umurnya. Sesuai dengan ilmunya. Itu adil. Kenapa adil? Adil bukan sama rata. Sama je. Sesuai dengan intonasinya. Tengok siapa yang kita cakap. Kena adil lah. Kalau kepada orang ni kita cakap apa dia tak boleh buat, kepada orang lain pun kita cakap tak boleh buat. Kalau benda itu sabit dengan hukum. Tapi kalau ada satu benda yang lain itu, orang ni layak buat, orang ni layak, tak layak buat. Itu adil. Mana kena beritahu, kau tak mampu buat benda ni, dia je mampu. Kena jujur. Jujur, amanah, tidak menipu, itu semua dah termasuk dalam sifat adil tadi itu. Adil ni maksudnya meletakkan satu benda kena pada tempatnya. Di lidah kita ni cakap dengan adil, kena pada tempat dia. Dan jangan ceroboh terhadap kawan. Orang kawan-kawan jangan duk ceroboh. Orang duk sembang, jangan duk ceroboh. Benda masuk, orang kalau kata hang masuk tak bagi salam, kita tak tahu punca. Ha, itu. Kita kena minta izin kalau dengan guru ataupun dengan mak ayah, minta izin nak bagi, nak cakap ke apa, minta izin. Dengan orang-orang lebih dewasa, nak minta izin. Dan bila engkau membenci, maka sedang-sedang saja. Kalau benci dengan orang, jangan terlampau benci. Kita tak tahu kadang-kadang benda yang kita benci sangat-sangat ni esok jadi kawan kita. Benda yang kita suka sangat-sangat esok jadi musuh kita. Hari ini berlaku lama dah. Sejak zaman Nabi berlaku begitu keadaannya. Jadi kita kena hati-hati. Kalau nak suka pada orang, kerana Allah. Kalau nak benci, kerana Allah, berpada-pada. Jangan melampaui batas. Sebab engkau tidak mengetahui bilakah engkau akan membenci kekasihmu atau sayang pada orang yang engkau benci. Kita tak tahu. Kasih kita, kita sayang. Tapi satu masa nanti, kita tak tahu kita akan benci pada dia. Orang yang kita benci ni, kita tak tahu satu masa ni, dia lah yang paling kita kan sayang. Betul orang sebut kata, jangan duk benci jika kahwin. Bisa dengar tak? Bisa dengar tak? Apa benci sama-sama lah. Atau sayang pada yang kau benci itu. Kerana itu hendaklah engkau berakal. Jadi kita kena bakal. Kenapa kita benci dengan dia? Perangai dia. Kenapa kita benci dengan dia? Sebab sifat dia tu larang pada agama. Jadi aku pun benci dengan sifat dia. Bukan orang dia. Orang dia kita tak boleh benci. Sifat perangai dia. Perbuatan dia tadi itu. Muslimin, Muslimat dan penonton dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang hakim berkata, orang cerdik pandai kata, dia mengandung 7,000 kebaikan. Diam ini, dalam diam itu ada 7,000 kebaikan. Apa kebaikan yang Allah nak bagi? Wallahualam. Tapi ada 7,000 kebaikan. Dan tersimpul dalam 7 kalimat. Dan tiap kalimat 1,000. Dia tersimpan dalam 7 kalimat. Saya tiap